Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lili Keluarga Mas Koplo. Halo pemirsa. Sungguh era kaprah pemirsa. Nopo. Sungguh era mbok. Aku gak tangan gak buat konten malam pemirsa. Suwi yo. Wes. Ono pirang dino, pirang dino pemirsa. Mas Anto yang pengen ngomah. Apa enggak konten malam? Kadang apa jenenge ayo-ayoan HP karo cucu imangak meneng aku njaluk dolanan pas aku tuku sampungan pemirsa sumu emboh lah tak ceritani pemirsa ayo dek di bawah iki mangkan ngundu ya pemirsa ku ana kewan-kewan aneh anggur mulai maghrib loh iki sejenis koyo jangkrik apa belalang ya. Oh. Ana serangga-serangga aneh anggere melayah meneh pemirsa aku. Oh. Nang lampu. Medun, Dik, medun, Dik, medun. Oh, akeh mbuh. Iki karena pengaruh musim kali ya pemirsa ya dadi ngene. Oh, pemirsa. Ma aku yo ben ngisi token mek ke saldoku. Sampai ra kapan pemirsa. Oke, peran-peran dino iki pas kaca ngopeni nganu dek adek kena adek ngopeni diesel ngairi sawah orang nganti tantu pokoknya iki gak kok biasanya loh usum tandur lah ini hamane pemirsa lo kuwi neng sing cilik-cilik ku nang anu gua tel pemirsa. Iki cicake kenyang ke serangga. Adek Rene. Iya eh. Kok kene pemirsa. Kewan-kewane nganu. Angger beda musim kok napa neng. Dan nek wis mulai ana udan angin ku biasane nganu pemirsa. Laron, nah iki kewan julek-julek iki nganu. Imang jojo tak kon mlebu iki mang, nangis goleki aku. Aku cuma penasaran ngotok. Adik ngene anu, iki nang kamar raya, Ibu tak iki lho. Aku ki wedi pemirsa nek. Nek kena iku. Ah. Nek kena ndek dek nang kamar adik. Full mobil-mobil makeh. Oh, delok. Aku tak nutup lawang pemirsa. Ya kamu tak tutup burung lawang tuh. Mau lali. Lali rata tutup pemirsa. Sini aja pemirsa. Lek bengi. Aku metu karena aku sumuk pemirsa. Nganggo kipas pun juga bener tante Dani nek duwe kipas gudi kok blower sebenak nama Santo winginane kuwi. Nek Mas Santo tak kon tuku kuwi, ya nek tuku tetep jenenge kipas kuwi kan 130.000 nah 130.000 kan tetep mesti nyalengi pemirsa. Karep ki nyalengi jare Santo mbok saleh nang ndi, Bu? Bu. Nek ngene tante Dani iki ana palangane nganu penuwun lha kuwi. Kan tembok los, ya tak pikir ya juga sih ya. Ini ki gantian pemirsa anak buah Pak Lurah. Adik. Nek kono itu lampu nganu. Lampu desa Judan lho, ki. Gendet ngene. Aku yo selama gak nganu anak kowe ra tak buahi nganu ne. Nganger nganu. Jojo yo tak seneni, tak basmi. Sudah mulai kembali ke pengaturan awal lagi pemirsa. Tinggal Mas Santo kerja golek duit. Tanggungannya akeh, guys, yo. Pokoke yo sedengo tumpuan tanggung jawab yo kepala keluarga yo wis tak dongak rezekine lancar ini pemirsa. Mbah kuwi iki arep udan apa piye tapi tak delok iki yo ketoke terang pemirsa. Terang.
OI. Kita itu tunggu lagi. Lho, nek delok kok iya padang bisa bulane tapi semua pol. Ya tumben sore iki mangga no. Gak ono itu. Gak ono grimis. Aku kan nek sore nyuci. Tak tutup. Tak tutup dulu, guys. Oh nek ngisak wudune njogo, nek gak pengen njogo ya tak. Ini sementara tak ngene sik, tapi biasanya nek wis arep turu serah dhewe kan pernah tak konten kita tak ganjel. Yo antisipasi awak dhewe ya pemirsa, wong aku ki wong wedok. Ben nang omah. Yo nek dolan nang meneh marang tuwaku, dolani mae, nggulani pake. Yo kan nek Rino nek pergi jujur mis jujur aku gak wani pemirsa nek bengi wong wedok. Keamanane seorang perempuan iki berbahaya nek di malam hari. Wah, bolak-balik tak bahas nang konten bahwa jarak antara wong tak delok iki nang papan plang pasar pasar merah kuwi antara jarak pasar merah nang Wangkot nang Puskesmas Kapuan iki 1,5 kilometer. Berarti nek antara Wangkot nang Kapuan guna aku ki ono 1 kilo lebih ya nek 3 kiloan lah bisa. Kurang kuwi. Aku dolan mak ayo karena kadang pengen ngonten, kadang yo nilai ipake, yang karena si cedak mertuaku, si tak boleh mertuaku, nek bapak ibuku nek dolan ya nek pas Mas Santo mulai ngono kuwi. Aku nek dhewean, wani ae pemirsa, tapi nek nggo nyawa bocah cilik, aku gak wani. Wah iya ki mak aku dolan jujur. Paling. Mangkoke ora tak anu. Yo nek udan sih aman yo jenenge bangunan anyar ya pemirsa. Cuma apa kuwi? Tak isa-isa pemirsa. Wis bengke sampean duwe rezeki iso apa? Masang wastafel. Kan nek kok tante dini rapi. Kuwi ki angan-anganku jamane aku rung duwe bojo pemirsa. Cuma mari mbiyen mergawe nang luar kota yo dinggo ngetek dinggo bayar kredit motor. Yen pemirsa. Motor tak enak bapakku, wong bapakku gak di motor apik, motor arek dinggo ngarit di ben. Apa leh? Aku yo iso bantu wong tua akeh. Pengennya yo bantu segalanya tapi kadang yo wis rendur rumah tangga dhewe kan. Yo pemirsa, yo pengennya yo wis pokoke dibagi-bagilah. Ngono wae yo. Iki aku cerita loh pemirsa. Aku gak ngeluh. Cerita, guys. Itu dolanan. Oh iya, tripod kamu tak salah endi ya pemirsa. Yang ini ki yang beres-beresi nganu apa? Iki kamar kedua, kamar tak salat iki pemirsa. Jarene nek apa? Kamar sing gak tau dituruni kuwi gak oleh suwung. Dadi yo tak nyalakno terus, tak resiki terus cuma gak tak wene spray terus juga Pak Saiki wis gak tau nginepene dadi tak jupuk spray-ne. Ben ora rusak, yo tak umbar tak simpen. Dadi ngene ana sing nginep tak pasang. Kuwi kasur legend, kasur namane Mas Santo pemirsa gak ngarah di dilupakan begitu saja. Semua teh wah umum ya semua. Semua ora umum. Aku lho rambutku nganti lepek kabeh. Padahal yo kuwi aku adus kuwi sekitar pokoknya aku mbah dhisik ya sekitar 4:30 kuwi. Tapi aku sholat asar dhisik wedine nek kegudak srengenge alias matahari pemirsa. Ya aku nek sore ya aku tak kutuk kaya anakku loro tok ngene iki. Hmm.
sayang, nenek ni adik. Nenek. Wih, yo memang teriak mungkin kari usume kali yo. Nganu pemirsa. Kewani, don nyampe nang lampu. Don nyampe nang lampu pemirsa. Ya nek jenenge tak apa? Bengi. Usume saiki wis mulai usum. Karek ya senaran itu semua buat itu. Terus musim penghujan tak jam ya di mana mana wes rendeng. Nah, ya sini tu kenapa lah? Sebenarnya nama santoy. Tapi kadang kalau yo coplok jenengi barang. Barang terjangkau pemirsa. Aku di tongsis tak salah ning di ujamane lagi tenar-tenare tongsis. Oh, jan iki nang ngene iki. Sik sik sik. Jamane kae aku di tongsis. Sage viral-viral lho aku nggih konten. Apa sitik nyoncong. Jajalan Bukit Kunci. Nyoncong nang waduk Greneng, nyoncong. Asin iki tempat wisata iki akeh jenenge misal. Cuma jam kerjane Mas Santo iki mepet. Ini kenapa mau sewengi tak ya tak kira iki winginane Mas Santo nyulek rencana adalah untuk dikabari bosnya ngomong pokoknya ngomong tak kabari tak telepon makat Mas Santo oke bos yuk urung yuk wes kan ngomong kira ki ngomong piye bu yo aku ki gak wani suwe-suwe saki kan yuk pake wes gak wani mbak motor ada pemirsa jadi gak ngomong ini aku ki yuk tak bengi yuk bong motor gue sehat, wayahe laren, ya sepuh pemirsa. Jadi aku gak wani nginep suwi-suwi. Aku ndek penguripan pemirsa. Pitikku kok kaliren. Lah kan misal dikai mangan lekku kene kan apa jenenge pakane kan tak tutup pemirsa. Misal tak jajan nang omah, kok masih ditotoli doro. Yang doro jenenge miber ya. Hewan bisa terbang kan. Tetep ndek golek mangan, masih wis dikai mangan sing duwe kan jenenge miber-miber golek pakan dhewe. Ngono dadi ya wis. Ini ya alhamdulillah panas sopongnya luwung. Nah aku memang seneng tak duduk, tak weni klopo lah ini. Masalah dikai blue jawa rasanya kayak klopo buk. Lah jenenge pas ngonten kan ora kepikiran pemisane ape di enak diapakno iki aku ngono. Telok goreng piye? Gak usah. Kudu kae wis Mas Santo sing kudu dhewe. Wis bagian yo aku mek sithik cuma nyandake tak weno nang mae yo tak ono mae nyandake pemirsa soale apa di luar prediksi. Bosok kabeh si bagian cedak apa irigasi kuwi cedak irigasi kuwi nganu kok misal oh wis iki saiki mau anu yo sik resik ambek anu kewan mang yo konten malam oh iya apa ge elen apa mesin takok mbak Eka gimana awal kenale Mas Anto wis pernah tak ceritani sih yo pengen ngerti yo mungkin follower baru yo tak ceritani, tak nutup lawak sih. Kodenya ana kewan mlebu. Sebenarnya aku kan Mas Anto kuwi nang media sosial pemirsa, nang FB cuma mbiyen. Aku kan dodolan online mbiyen kuwi, yo mbek dodolan asa. Kuwi Mas Anto pesen deodoran sing herbal kanggo bau ketek karepe yo ambek golek jodoh piye-piye niku. Yo ora
Ya lewat media sosial, ngono inbox, at Facebookku sih Mas Anto bisa, karena memang aku yura kenal lah. Aku nek gak kenal Maulana kecuali koncoku SMA ya aku gak wani. Apa konco kerja aku gak wani sembarangan at uang lah. Wah tak bujuk banget di sini nih uang. Terus tak takoi. Aku loh Mas, sampean inbox aku nek di sini nih pacar apa bujuknya aku single mbak dudong kenal terus metu bareng karena posisinya aku serondo Mas Anto duduk jadi bebas dong tidak ada keterikatan dengan pasangan lain pemirsa kita ceritain aku rondo anak satu janda anak satu Mas Anto duduk gak punya anak anakku cowok pas kayak kelas TK apa kelas siji ya lali pemirsa kenal sih terus kenal terus hubungan jarak jauh dirasa waktu nepas aku dikenal karo makni karo mbah Pak Raji terus karo tante Dini karo Om Mawang yo ceritanya ngono iya mbak jawab pertanyaan pemirsa juga ya tak jawab kenapa aku duwe anakku kok melok wong tuaku karena memang dari awal bukan keluarga adikku mau nih pacaran, cuma kan golek modal gue nikah, dia nih ceritanya adikku tega muda pemirsa, ceritanya bu nek misale aku tenanan karo bujuk iki, sih bujuk nisa iki pemirsa karo pacarku yo Alek yo ben gue baturan ya bu, terus salah tak takoi aku pengen melu mak lah karena kok cara monar kecil itu kau amel ambil mak ni kan kita bayi pemirsa jadi lengket karo mak yo kau Mas Alek karo ibu kuku terus diganduli terus lagi juga sekolahnya nanggung ngajinin TPA juga nanggung dia biasa nak kau yuk sekapas seperti yang aku yo ambil ngewangi dide ngewangi ngontrol ceritane awalnya kenal di media sosial biasa terus kui terus nikah dan alhamdulillah dikaruniai anak cowok bernama Dik Jojo. Ya kok plek ketipe kok Mas Anto kuwi. Jojo kuwi meneng. Ayah ya. Kadang. Sayangku. Alhamdulillah yo. Terus pemirsa iki mang tak ana sing takok yo tak jawab yo ana sing takut cerita-cerita soal aku kenal Mbak Santa yang tak ceritani ya terus ini kontenku terus terima kasih nonton kontenku pakai ojo lali lah kalau Mas Santa keluarga Mas Goblem ini anak lakunya Mbak Ikan Yuan sepuluh sing ake apa tak tutup aja aku bisa tak ganjel aku di sekundu nengguri ya ini harus mulai ngisak tak tutup biar jaga nih sesuatu hal yang tidak diinginkan mari cabut loh ganjelnya kok dia apa sih ya semuanya tak tutup dulu kontennya terima kasih ya konten malam yang ini ambil cerita ya karena memang ada request aku pemirsa takut ya tak jawab ya ambil konten ini terima kasih pokoknya jolali like mas apa kalau gemes kepe mau jolali berjumpa cover wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di kanal selanjutnya dadah.